Halo guys, selamat datang di konten Maju Pilih. Kali ini kita nyetir truk lagi ya guys ya. Kita mengemudi, mengendalikan yang namanya truk motor. Bentar ya, salap dulu kacamatanya biar enak saya lihat layarnya, tidak ngeblur, tidak buram. Jadi kita pakai kacamata. Jadi setelah kemarin ngetes nyoba ternyata gambarnya bagus. Oh mantap deh, berarti settingan ini aja yang dipakai ya. Kita mulai main nih. Semoga ATS-nya, aduh masih kotor, aku gimana sih bersihinnya? Bujir. Hehe. Gak bersih, bersihin kacanya. Oke, udah bersih. Taruh sini tempatnya, kita pakai kacamatanya. Oke, kita jadi supir truk, guys. Yuk. Kita jalan mengantarkan sebentar. Salah. Biar ada lampu kaca spionnya. Semoga tidak nge-lag ya. Terus bikin nge-lag ternyata. Bingung aku settingan yang pas gimana. Yang penting bisa lah. Semoga jadi OBS lancar ya. Tuh patah-patah tapi ya. Belok kanan. Patah-patahnya pas belok. Patah-patahnya pas belok. Kenapa ya? Pengaruh di settingan ya. Coba kita ganti settingan ke low, ke medium aja deh. Settingan kita ganti ke simple, kita ganti ke medium. Yes. Tapi dari medium ini kita naikin ke high. Sama grass, grass tuh rumput-rumputnya kita naikin. High. Oke. Semoga kuat ya. Oke, kalau nggak bisa kita set di 60 fps aja. Kita tes lagi mengemudi, apakah tidak patah-patah? Nggak tahu kenapa ya. Masa VGA-nya nggak kuat sih, aneh sih. Soalnya VGA aku sebelumnya, sebelum ganti VGA yang ini, malah lebih lancar. Kayaknya FPS-nya yang salah. Ngaturin FPS-nya apa kita harus ganti ke 60 aja ya? Soalnya FPS-nya terlalu tinggi, kayaknya nggak ngaruh deh kalau sampai 90. 29, iya nih masih patah-patah. Apa dari monitornya ya? Coba aku lihat di OBS ya. Jalannya kemana nih? Oh masih lurus. Ya, kita coba ganti FPS-nya aja deh. Kita pakai 60 karena tidak terlalu ini juga ya. Di YouTube juga kan mentok FPS-nya cuma 60. 60 100%. Boleh lah gini aja ya. Oke. Kita drive lagi. Semoga tidak patah-patah ya gamenya ya. Apa ini yang membuat gamenya patah-patah? Nggak tahu. Kita sambil begini. Raba saja ada lampu merah bang. Iya, maaf. Jadi terlanjur jalan. Torsinya terlalu berat bang untuk menunggu lampu merah. Kita duluan ya, mumpung kau lagi berhenti. Wih, masih patah-patah. Patah-patah parah. Apa yang membuat dia patah-patah ya? Bentar. Kita harus belok sini. Apa karena malam hari ya? Kok patah-patah ya? Atau jangan-jangan malah dia pakai GPU-nya anu, GPU-nya iGPU bawaan prosesor malahan, nggak pakai GPU-nya dari anu. Soalnya kalau aku lihat di GPU di iniku nggak kepake anjir.
bentar kita sambil cek tax manager kali ya, bentar ya. F1. Nah, kita bentar aku mau cek tax manager dulu. Tax manager performa GPU-nya. Loh, GPU-nya enggak 100% loh. Cuman kepake 40. Nah, kita lanjut main. Eh ya, GPU-nya enggak kepake loh. Wah, kayaknya aku harus matiin iGPU dulu di BIOS nih. Habis ini kayaknya kita bakal restart PC dulu, matiin iGPU karena kayaknya kena di iGPU-nya. Ini bukan di GPU yang Nvidia. Kayak di view ku GPU Nvidia-nya sih nggak kerja keras ya, tapi entah kenapa kok nge-lag banget. Patah-patah banget. Noh. Patah-patah banget. Ya udahlah, kita satu job kelarin dulu ya, masih ada 700 kilo. Tuh patah-patah banget guys ya. Mungkin separoh dulu, habis itu nanti aku coba nge-restart matiin iGPU yang ada di ini di motherboard. Soalnya iGPU-nya kan tak nyalain terakhir kali itu karena ngetes dual monitor. Satunya ditaruh di iGPU, satunya taruh di VGA. Karena kan dua-duanya udah taruh di VGA semua nih. Kemarin tuh buat ngetes doang lebih lancar atau enggak. Aduh, patah-patah banget. Apa yang buat patah-patah ya? Gak paham aku. Kita lanjutin jobnya dulu aja. Tuh, patah-patah lagi nggak? Nggak tahu sih kalau di OBS-nya lancar atau enggak, tapi kalau di in-game-nya sih aku lihat patah-patah banget ini. FPS-nya tembus di atas 60, padahal aku setting 60 doang. Ya begitulah, harus setting-setting, banyak setting-setting sebenarnya ya. Kalau nggak pintar setting-setting ya begini jadinya, patah-patah. Tapi sudahlah, kita jadi super truck di malam hari paling enak. Nyetel dangdut, tapi jangan, nanti kena copyright. Jadi kita nggak nyetel lagu, dengar suaraku aja sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Teteret, teteret. Duh, masih patah-patah sih di viewku. Nggak tahu ya, kalau di OBS lancar ya syukurlah, berarti prioritasnya di OBS. Nah, tapi habis ini mau matiin iGPU dulu biar takutnya gamenya deteknya di iGPU soalnya. Ya, karena pakai Ryzen 5 5600G yang membuat ada iGPU-nya. Jadi takutnya nih game deteknya di anu. Kita salip, Bang. Aduh, mobil. Ah, mobilnya di sebelah kiri, aman. Permisi. Aing mau nyalip. Aduh, patah-patah ya. Nyalip aja patah-patah loh. Kenapa ini? What are you? Hampir nabrak. Sempat ngerem. Nanti aku tes lihat videonya. Oh, enggak sih, sebelumnya mau tak restart dulu sih isinya. Mau buka motherboard dulu, mau matiin iGPU. Biar enggak nyala iGPU. Berat, Bang. Aduh, patah-patah. Beda ya, kayaknya lancar di OBS nih. Neng, gabut ya. Aduh, mau nyalip. Permisi, Bang, aku mau nyalip, Bang. Boleh nggak, Bang? Bang, aku mau nyalip, Bang. Bisa nggak? Truk nyalip. Berikan saya kekuatan untuk menyalip. Aduh, tenaganya jangan dibandingin sama tenaga mobil. Mobil mah ringan, truk tuh berat. Mau nyalip butuh kekuatan yang lebih tinggi. Ngeng. Aduh, depan ngerem. Tidak, depan ngerem. Nyantai dulu. Ijo, Bang, gas, Bang. Ijo, Bang. Kita nyalain strobo. Apa ya, pencet strobo ya? Iga. Aku lupa. L, aduh.
ini mau nyalain lampu. Aduh, dur. Malah pencet radio. Nyari tombol buat nyalain strobo tuh apa? Y. Y mah ini. P. P ini. Wiper anjay. Oh. Apa yang nyalain strobo? Mau nyalain strobo tapi nggak inget tombol strobo apa ya. Brake, M itu map, N itu ini, C itu apa? Oh, retarder. Oh, retardernya nyala. Matiin retarder gimana? Ini kah? Retardernya masih nyala. Ini. Aduh. Dek, matiin retarder terus berhenti kalau nggak salah. Ini. Aduh, ini. Aku lupa cara matiin retarder. Oh, tidak. Shit. Cara matiin retarder gimana? Shit. Oh, udah mati retarder. Tuh jendelanya kebuka. Nyala lagi retardernya, bangke. Bisa nyalain terus kontrol. Aduh, gimana cara nyalain terus kontrol? Tuh berisik nih, jendelanya kebuka. Oh, ini gua tutup jendela ini. Buka. Ditutup. Ngapain belok? Nah. Terus untuk mati retarder ini. Bukan ini. Malah Fox. Oh, ini udah mati retardernya. Oke. Malah fokus sama retarder, nggak fokus sama gameplay. Kocak, kocak. Patah-patah ya. Ya dimaklumin lah kalau patah-patah. Kayaknya masuknya di iGPU, karena GPU ku belum 100% masa patah-patah. Masih terus ya, masih 500 kilo ya. Ne. Lurus bang, jangan belok. Nah. Ne. Ku akui. Wah, tidak belok ya, belok. Kita padahal main cruise control.
Epsilon delta Z berapa tadi? Ya kita set 120 aja deh. 128 cruise control. Ada yang klakson-klakson kah? Nggak ada kan? Gelap kali memang. Apa enaknya bang lihat jalan malam-malam? Ya enaknya nggak kelihatan apa-apa. Ya nggak enak. Enak tuh kalau nyetir siang-siang bisa lihat pemandangan. Kalau malam-malam ya gini view-nya, gelap. Tapi harus fokus. Apalagi kalau ada lampu dari depan tuh, pakai lampu jauh kayak gini nih. Ah, enaknya langsung silaunya setengah mati. Tapi mumpung nggak ada kendaraan dari lawan, jadi ya aman, nggak masalah. Jadi kita pakailah fitur lampu jauh sejauh-jauhnya. Masih patah-patah anjay. Ntar abis ini kita matiin iGPU lah. Kita coba lanjut ngonten lagi. Udah berapa menit? Udah 16 menit. Mungkin sampai 20 menitan baru kita tes ini terus bikin konten baru. Jadi bilangnya lanjut part 2 gitu. Mau rame atau enggak? Kalau saya mah tetap. Aduh, bensinnya habis. Heeh, iya, bensinnya habis. Nyari pom bensin terdekat dulu ya. Semoga tidak kehabisan sampai nemu pom bensin terdekat. Bentar. Tapi tidak ada tanda-tanda pom bensin terdekat ya. Waduh. Gimana niche? Tidak ada pom bensin terdekat niche. Permisi bang, aku nyalip dari kanan. Kaget gak lu kaget? Kaget katanya. Misi aku bisa nyalip dari kanan. Oke, udah balik lagi ke jalur. Ngantuk. Ya gini lah kalau nyetir ngantuk ya. Beneran kayak real life. Kalau nyetir ngantuk bahaya bang, nggak boleh nyetir sambil ngantuk bang. Betul, kalau ngantuk lebih lebih baik minggir dulu, istirahat biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah pas nih kalau misalnya kalian nonton kontenku terus pengen tidur, nah nonton aja konten American Truck Simulator, mendengarkan suara kendaraan gitu. Rasanya kan kalau di jalan tuh mendengar suara kendaraan di dalam mobil. Aduh, bersin. Aduh. Mendengar suara kendaraan di jalan, rasa hawanya pengen tidur, apalagi kena angin. Angin sepoi-sepoinya jalan tuh ngantuk gitu. Apalagi jadi penumpang ya. Jadi bisa tidur bebas tanpa memikirkan apa-apa gitu. Enggak kayak supir yang harus mengemudikan kendaraannya. Masih 300 km lagi guys. Atau kita kasih kelar dulu. Iya kita kasih kelar dulu aja deh. Kita kasih kelar job ini. Habis job ini kelar baru aku mau restart PC-ku. Mau matiin iGPU-nya. Karena iGPU-nya tidak terpakai. Jadi kita matiin saja. Atau tetap dinyalain, kita pasang monitor kedua. Monitor kedua pakai iGPU gitu. Gimana? Menarik gak? Menarik sekali seperti ini. Matiin aja deh. Biar kerja nyalain aja. Matiin aja, nyalain aja. Bimbang aku, kayaknya dimatiin aja deh. Kalau pengen kerja monitorku bagus ya satunya di iGPU gak sih? Betul, satunya di iGPU. Cuman aku gak suka kalau satunya di iGPU. Lebih baik dimatiin iGPU-nya. Oh, gak
Aduh, beneran ngantuk ya. Ayo, masih 280 km lagi, bertahanlah. Beneran ngantuk ya. Jadi biasanya kalau orang lagi mengemudi itu enaknya tuh sambil ngobrol. Ngobrolin apa ya? Masa ngobrolin tentang sinyal lagi? Sinyal masih belum ada. Apa yang mau diobrolin? Beneran gak ada akses. Gak tau dah kenapa dah tempatku nih. Aduh. Ya mau gimana? Gak ada sinyal. Gak ada pilihan lain selain bersabar. Orang sabar pantatnya lebar. Semoga aja ada kompensasi ya. Soalnya aku bayar tagihan internet itu tiap bulan rajin loh. Masa iya? Bayarnya rajin tapi giliran gak ada akses gini gak ada kompensasi ya. Nge-lag dikitnya ngaruh. Tintin. Aku nyalip ya. Duh, perutku panas sih ya. Habis makan geprek tadi dodo. Tiba-tiba perutku panas. Ada-ada aja orang lagi nyetir juga. Tadi ngantuk, sekarang perutnya panas habis makan geprek sih. Duh, paling gak enak itu lagi nyetir kebelet. Rasanya tuh gak nyaman sekali. Cuman ini bukan kebelet nih. Hanya perut panas aja gara-gara makan geprek tadi tuh. Sebelum kita bikin konten aku makan dulu makan geprek. Panas perutku jadinya sekarang, aduh. Padahal gepreknya tuh nggak pedes-pedes amat. Cuman ya namanya sambel ya. Mestinya ya panas perutnya. Belok bentar. Ya kalau bikin konten enak siang, tapi nggak tahu nih kenapa American Truck Simulator masih malam anjir. Lah waktunya tadi mundur. Waktunya maju mundur. Tadi 6.59 balik lagi. Lah bentar bentar bentar. Tuh waktunya mundur. Tuh 6.59, 6.58. Lah. Bisa gitu. Hah, ngebug ini. Waktunya di stuckin atau gimana? 57 sekarang. Aduh. Oh enggak sih, salah. Mon 6 itu perkiraan sampainya, kocak. Sorry yang gua ketabrak tadi. Selamat bahagia di isekai. Udah jam 5 pagi itu salah aku nih. Yang waktunya mundur itu perkiraan waktu sampainya yang mundur. Masih sejam lagi perkiraan waktu sampai. Apakah kita bisa sampai sebelum konten ini menjadi setengah jam? Oh iya. Bensinnya habis. Kocak. Lupa dia kalau butuh bensin. Ah kasihkan sih, nggak ada yang ngingetin sih, parah. Nggak ada yang ngingetin. Aku bensinnya kehabisan masih gaspol. Ya paling nggak, ya kehabisan. Aduh bensin, tidak. Apakah bisa sampai tujuan? Belum ngisi bensin. Aduh, beneran ngantuk guys. Tapi nanti ini udah selesai nyetir, ngantuknya hilang, dijamin ngantuknya itu. Gak jelas kan? Iya, gak jelas itu. Namanya ngantuk, gak ada yang tahu. Padahal kalau di dunia nyata nih ya, di real life masih jam 7 malam. Ya nanti kalau selesai nyetir ini paling udah hilang ngantuknya. Pas nyetir doang ngantuknya. Mana perut panas, hawanya ngantuk, kamarnya anget tuh, pas banget udah. Enggak, truknya anget. Nah lebih tepatnya gitu, truknya anget. Tinggal 100 kilo lagi dah. Dikit lagi kita nyampe. Biasanya kalau supir-supir truk di real life itu ngapain ya? Ketika nyetir kan aku kalau aku lihat itu mereka tuh nyetirnya sampai tengah-tengah malam lewat jalan tol, kadang minggir di pinggir jalan, terus lanjut lagi tuh mereka ketika nyetir gini gabut sendirian gitu. Nggak ngapa-ngapain ya. Apa yang mereka lakukan, apa nyanyi kah, karaoke? Bisa.
mereka sambil karaoke kah, sambil nyanyi, sambil setel dangdut. Dangdut bisa ini kita setel lagu, cuman nanti kena copyright, jadi jangan. Kan aneh kan kalau kena copyright, kan nggak lucu gitu. Astaga. Ya mau gimana lagi, terpaksa kita panggil truk derek GG F7 satu, enter satu, salah dua, enter. Aduh, salah enter. Tidak, waktunya terbang sia-sia. Balik lagi F5 biar bisa lihat jalan. Wah, udah terang guys. Mau lihat pemandangan gak guys? Aduh duh, malah matiin mesin. Ini dia pemandangan di siang hari. Bukan siang hari, pagi hari aja. Susah ya nyetir kalau nggak pakai kamera satu. Tidak terbiasa. Tidak. Ya kalau nyetir kayak gini doang. Jadi kelihatan dashboardnya truk. Kalau pas kamera dua gini, aduh. Wah tuh kan, tuh. Nggak bisa aku nyetir kamera dua. Duh, nge-lag dikit nggak ngaruh. Matiin lampu lah, udah terang kok. Belum nemu pom bensin, lupa mengisi pom bensin jadinya, aduh, emergency. Kita lihat, wah, inilah pemandangan ATS ya, American Truck Simulator. Duh, rada nge-lag. Iya, rada nge-lag. Di OBS juga nge-lag, anjir. Tuh, bentar, nanti kita matiin dulu iGPU-nya ya. Siapa tahu kalau dimatiin iGPU-nya berpengaruh. Duh, jadi ular kan aku kalau nyetir dalam mode ini. Nggak biasa nyetir mode gini. Eh, depan ada kemacetan nggak? Oh, nggak, aman. Eh, 19 km lagi nyampe. Habis itu kita udahan. Anjay, setengah jam dong kontennya jadinya. Aduh. Tidak, semoga bisa nyampe sebelum. Duh, ngelek. Nyetir mode biasa dulu. Patah-patah parah anjay. Aduh, kenapa sih? Masa nggak kuat sih? Aduh, spek segini emang ya, spek seadanya mau gimana lagi. Ngerem joy. Freeze. Ya, nge-freeze guys. Aduh, nge-freeze guys. Aduh. Ngerem. Aduh, nabrak dikit, enggak apa-apa ya. Aduh, patah. Kenapa ini? Kenapa? Why? Kenapa patah-patah? Ini settingannya nggak settingan tinggi-tinggi banget loh. Padahal VGA aku sebelumnya yang masih pakai GTX 970 lancar loh di settingan medium. Ini sekarang settingan high. Kok sekarang settingan medium aja harus salah kan, kebablasan kan. Ih. Bisa nggak cara curang? Nggak bisa dong. Ternyata jauh. Aduh. Curang guys, gak ada yang lihat. Gak bisa natap. Aduh tuh. Duh, ini gimana nih? Ya nggak putar balik. Oke. Kamera satu. Ini kelakuan siapa? Truk puter balik di sini katanya.
Gak tahu bang, tiba-tiba ada truk putar balik bang, maaf bang. Masuk sini, masuk sini. Masuk sini kan ya. Aman, aman, aman. Sik, sik, sik. Ih. Kita lurusin, kita lurusin. Oke, nyampe. Oke, makasih semuanya yang udah mau nonton konten Mancu Pilis, biarpun rada ngelek-ngelek ya. Nanti kita coba tes settingan gamenya lagi sama mau setting restart iGPU. Sampai ketemu di konten Mancu Pilis berikutnya. Bye-bye. Dadah, dadah. Adios.